Kini Indonesia. Dukungan alumni SMA Jakarta untuk Jokowi. Alumni SMA Jakarta Bersatu mendeklarasikan dukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Pilpres 2019. Acara deklarasi itu dilakukan di Istora Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Deklarasi tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dari Jokowi, yang turut hadir dalam acara tersebut. Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan para alumni tersebut. Para alumni SMA Jakarta ini menyampaikan 4 poin deklarasi, yang diantaranya menyebutkan alasan mendukung pasangan calon 01 ini. Inilah perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan, memperbaiki sistem agar uang-uang rakyat, uang negara itu betul-betul bisa kita amankan. Pertama, alumni SMA Jakarta Bersatu menyatakan kebangkitan dan kesiapan dalam menjaga Pancasila dan NKRI. Kedua, alumni SMA Jakarta Bersatu menyatakan sudah saatnya bergerak dan tidak tinggal diam dalam memperjuangkan pemimpin yang membawa perubahan, tegas, berwibawa, berbudaya baik, jujur, serta amanah demi kemajuan Indonesia. Ketiga, alumni SMA Jakarta Bersatu menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Keempat, alumni SMA Jakarta Bersatu menyatakan satu semangat bergerak maju. Kini Indonesia bangga.